Rusia mendakwa berjaya menembak 1 MiG-29 dan 2 Su-25 milik Ukraine. Sebuah pesawat pejuang Su-35S milik tentera udara Rusia dilaporkan telah berjaya menembak jatuh jet tempur Ukraine di atas wilayah yang diisytiharkan sendiri sebagai Republik Rakyat Donetsk. Ini termasuklah pesawat pejuang MiG-29 Ukraine berhampiran Krasnoploye dan dua pesawat serangan darat Su-25 Frogfoot milik Ukraine. Air-to-air kill terhadap pesawat Ukraine telah dikaitkan secara langsung dengan Su-35 sepanjang perang ini berlangsung. Insiden paling ketara ialah dengan menembak jatuh 4 buah pesawat pejuang Su-27 tentera udara Ukraine pada petang 5 Mac ke atas Zhytomyr di sebelah barat Ukraine. Pesawat pejuang Su-35 telah dinamakan secara khusus sebagai di antara yang bertanggungjawab terhadap kejayaan tersebut oleh sumber rasmi Rusia. Su-35 telah memasuki perkhidmatan di dalam inventory tentera udara Rusia daripada tahun 2014 dan dianggap berbisa kerana penggunaan radar tata susunan 3 fasa, Triple Phased Array Radar, serta tahap kebolehgerakan yang melampau dan ketahanan yang sangat tinggi serta aksesnya terhadap pelbagai jenis senjata canggih termasuk peluru berpandu R-37M. Su-35 telah memainkan peranan paling utama di dalam usaha perang di Ukraine dan telah ditempatkan di timur jauh Rusia sehingga ke wilayah jiran Belarus sejurus sebelum bermulanya permusuhan. Walaupun pesawat pejuang Su-57 yang lebih maju telah dihantar untuk pertempuran di Ukraine, tetapi jumlahnya sangat sedikit dan diletakkan di dalam jumlah yang sangat kecil. Dikatakan pesawat Su-35 sebagai aset yang paling sesuai untuk misi pertempuran udara. Su-57 sebaliknya telah diperuntukkan untuk misi serangan dan memusnahkan pertahanan udara pihak musuh dan tidak dihantar untuk misi pertempuran udara ke udara. Jika dilihat, pertempuran Su-35 dengan MiG-29 Ukraine adalah berkemungkinan kerana kebanyakan pesawat MiG baru telah dibekalkan oleh anggota NATO di sebelah Eropah Timur seperti Slovakia dan juga Poland, dan dilihat lebih banyak pesawat tersebut telah dibawa keluar daripada rezerv simpanan Ukraine itu sendiri. Walaupun Ukraine pada mulanya menurunkan pesawat pejuang Su-27 dan Su-24M untuk misi udara ke udara dan serangan ke darat, tetapi penggunaan pesawat ini agak kurang kerana unit pesawat ini telah kehabisan bekalan alat ganti sekaligus menjadikan penggunaannya lebih terhad. Pesawat ini seperti juga drone yang terus dihantar oleh negara anggota NATO di dalam misi mereka untuk menentang Rusia.